Pemirsa, terpidana korupsi pembangunan sarana air bersih mengembalikan uang ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Setidaknya 2,5 miliar rupiah lebih kejari terima uang pengembalian dari para terpidana. Sebab kasus tersebut telah terjadi sejak 2014 lalu. Beginilah suasana konferensi pers di kantor Kejari Tanjab Barat. Kali ini dalam kasus pengembalian uang dari terpidana korupsi sarana air bersih. Dalam konferensi persnya, Kamis siang Kejari Tanjab Barat, Marcelo Bella, mengatakan uang pengembalian ini dari terpidana Adrianus Utama Suwandi dengan rincian uang pengganti atau UP 1.878.891.678,03 rupiah dan uang denda 300 juta rupiah. Sedangkan barang bukti rampasan 390 juta rupiah berasal dari terpidana lainnya yang menyerahkan uangnya ke kejaksaan untuk dikembalikan kepada negara. Diketahui total semuanya sebesar 2.568.891.678,03 rupiah dan ini akan diserahkan sore ini ke kas negara melalui perbankan. Para terpidana telah memiliki kekuatan hukum tetap yakni David Sihombing, Fatma Yanti, dan Yalmeswara, serta Adrianus Utama Suwandi. Diketahui para terpidana terjerat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan sarana air bersih di Dinas Pekerjaan Umum Tanjung Jabung Barat tahun 2014 silam. Terpidana David Sihombing selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK dan Fatma Yanti, Direktur PT Multi Karya Interplan Konsultan, divonis dengan pidana masing-masing 1 tahun 6 tahun. Keduanya juga dalam putusan majelis hakim dibebankan membayar denda masing-masing 50 juta rupiah, subsidiar 2 bulan. Sedangkan Yalmeswara, pelaksana pekerjaan proyek, divonis dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Dalam perkara ini juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar 550.184.999,92 rupiah. Majelis hakim menyebutkan jika tidak dibayar 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda akan disita dan dilelang. Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan 8 bulan penjara. Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dakwaan subsidiar melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan Adrianus Utama mengajukan kasasi. Di dalam putusan kasasi menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 300 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Kemudian menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 1.878.891.678,03 rupiah dengan memperhitungkan uang titipan kepada jaksa penuntut umum sebesar 1.924.490.202 rupiah sehingga kelebihan uang titipan sebesar 45.598.523,97 rupiah dikembalikan kepada terdakwa. Sejumlah uang hasil penyelamatan kerugian keuangan negara dalam peran perkara tindak pidana korupsi. Jadi uang yang diharapkan kita ini sebesar 2.568.861.000 rupiah. Ini adalah hasil penyelamatan di tahap penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan pengadaan pipa 100 liter per detik atas nama terpidana Adrianus Utama Suwandi. Uang ini
akan kita setorkan ke kas negara pada hari ini juga. Nampaknya itu dari 4 orang tersangka. Uang pengganti itu dibebankan ke terpidana Adrianus sebesar 1,8 miliar. 300 juta itu undangan denda, sedangkan 300 juta lainnya itu dari rampasan dari terpidana lainnya. Bagi informasi, seluruh terpidana sudah kita eksekusi. Para terpidana dikenakan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi. Untuk Adrianus sendiri diputus dengan putusan selama 6 tahun untuk atas nama terpidana Yalmeswara itu selama 3 tahun, David Sihombing dan Novita Harwi itu selama 1 tahun setengah. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.